Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Ya, pertama saya kan susah tidur dan terlalu banyak buang air kecil kalau malam. Setelah itu saya kan sakit, terus saya opname di salah satu rumah sakit selama 4 bulan. Dan dalam waktu itu saya belum tahu kalau itu penyakitnya diabetes karena di sini sakit. Setelah itu saya diamputasi. Jadi diamputasi ini Mbak gambarnya mungkin mau. Jadi pada saat Bapak ke rumah sakit itu gula darahnya sudah 700. Nah, itu kondisi badan Bapak gimana, Pak? Katanya terasa lemas. Sudah enggak bisa anu. Katanya muka juga sering pucat ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak diamputasi, setelah itu untuk mengobati masalah gula darahnya, periksa ke dokter, ada hasilnya, Pak, pada saat itu? Iya, ada hasilnya, turun itu. Gulanya turun sedikit. Setelah itu saya dikasih tahu oleh teman, dibawakan satu botol supaya minum Soman. Setelah saya minum 10 tetes sore, itu malam saya bisa tidur sehingga kencingnya agak berkurang. Dan sebelumnya nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, kencing terus. Waktu itu pertama kali minum Soman berapa tetes? 10 tetes. 10 tetes, langsung ada reaksi bisa ada tidur? Reaksi, okay. Tidur. Nah, di botol keberapa nih gula darah Bapak turun nih, Pak, dari 700 sekarang satu sudah normal? Botol. Di botol pertama, di botol pertama saya bisa tidur, makan normal. Oke, berarti di botol pertama gula darah yang 700 sekarang sudah mulai normal. Nah, apalagi hasil yang Bapak rasakan setelah minum Soman? Setelah minum Soman itu terus menerus sampai berapa tahun ya? Saya 2010 kalau nggak salah. Sampai sekarang itu ya baiklah, kesehatan saya enak dirasakan gitu. Oke, berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Untuk mitra sehat, jika Anda punya masalah yang sama, diabetes ataupun masalah penyakit lainnya, Anda bisa mencoba Soman karena memang Soman bisa mengatasi lebih dari 70 macam penyakit. Saya Nana melaporkan dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.